Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to Tutorial PLC. Yo, udah 1 bulan lebih nggak upload video. Maaf, maaf karena banyak kegiatan gitu ya. Oke, langsung saja ke topiknya. Kita akan belajar Hiwell, kayak gitu. Oke, langsung saja saya akan memperkenalkan dulu untuk websitenya. Ini adalah website dari Hiwell. Ini bahasanya masih bahasa China kayak gitu ya. Jadi di sini hiwell.com/crash ini nanti teman-teman diarahkan ke bahasa Cina. Kalau mau bahasa Inggris bisa seperti di sebelah kanan ini ya, en.hiwell.com, seperti itu. Barulah di sini teman-teman bisa milih. Untuk tutorial pertama ini saya tunjukkan dulu untuk software yang digunakan, yaitu ya teman-teman bisa download free di website ini en.hiwell.com. ini tinggal di download kemudian klik di software kayak gitu ya. Nanti teman-teman akan diarahkan. Lah ini banyak sekali softwarenya kayak gitu ya, ada SCADA-nya, PLC program, ini tergantung mana yang akan teman-teman pakai, seperti itu. Jadi sesuaikan saja. Oke, saya sudah download ini ya, SCADA-nya sudah, kemudian PLC programming-nya juga sudah kayak gitu. Nah, kalau mau download punya HMI-nya itu yang ini nih, SCADA software. Nah, ini kita download lah. Download dulu. Sebenarnya saya sudah download untuk yang berapa ya, ini yang seperti ini, cool SCADA yang untuk Cboc sudah, kemudian ini untuk PLC, Hiwell Happy PLC juga sudah saya download kayak gitu ya. Nanti teman-teman tinggal download saja di website ini kayak gitu. Kemudian untuk proses instalasinya kayak gitu seperti ini. Saya buka dulu ya untuk softwarenya. Intinya tadi untuk website untuk downloadnya, kemudian untuk cara installnya itu ini sudah saya download ya sebelumnya. Kemudian tinggal klik 2 kali saja, nanti dibuka untuk file RAR-nya. Baru ini diklik 2 kali di file .exe-nya kayak gitu. Kita tunggu untuk proses instalasinya kayak gitu. Oke, dia muncul setup seperti ini, tinggal kita next saja. Kemudian ini kalau sudah terinstall kayak gini ya jadinya ya, ada modify, repair ataupun remove lah. Kalau nanti misalkan teman-teman baru install gitu, bilangnya beda itu, tinggal install aja, nanti tinggal di next aja itu. Kemudian ini untuk disk space-nya requirement-nya berapa kayak itu. Ini sisanya yang saya punya 40 GB, jadi masih cukup kayak itu. Tinggal klik next aja kemudian install. Gampang kok cara installnya. Oke, kita tunggu. Nah, kalau udah kita klik finish. Nah, softwarenya siap kita gunakan. Ini bisa kita close. Nah, untuk softwarenya itu yang kalau PLC ini ya Hiwell Happy, kalau untuk Cold SCADA-nya itu kayak ini Hiwell Cold SCADA Designer ini. Tinggal klik 2 kali aja. Oke, maka dia siap digunakan ya gitu teman-teman. Oke, mungkin itu dulu ya tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya untuk pengenalan Cboc-nya ya, karena saya pakai Cboc dan PLC Omron nantinya untuk tutorialnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. See you on the next tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.